Timnas Indonesia U19 mengikuti Toulon turnamen yang akan diadakan pada tanggal 29 Mei 10 Juni tahun 2017. Tim asuhan Indra Syafri berada satu grup dengan Brasil, Republik Ceko, dan Skotlandia di babak penyisihan grup. Berdasarkan jadwal Toulon turnamen, Timnas Indonesia akan menghadapi tim tangguh yang mempunyai nama baik di kancah persepakbolaan dunia, yaitu Brazil. Pertandingan melawan Brazil ini merupakan pertandingan pertama timnas U19 di Toulon Tournament. Pertandingan kedua tim akan berlangsung di Stade Honor, tanggal 31 Mei. Setelah pertandingan melawan Brazil, timnas Indonesia akan kembali meladeni tim kuat yaitu Republik Ceko di Stade Sparsamain, 3 hari berselang. Di pertandingan terakhir, Timnas Indonesia U19 akan bersua Skotlandia di Stade Lado Megwe, tanggal 6 Juni. Toulon Tournament diikuti oleh 12 tim termasuk Timnas U19 Indonesia. Kompetisi ini dibagi dalam 3 grup yang diikuti oleh beberapa tim kuat seperti Brasil, Inggris, Prancis, Pantai Gading, dan